pengen sepeda. Ya ampun, sabar ya sayang ya. Mama juga ini belum bayar kontrakan 3 bulan. Maaf ya sayang ya, mama belum bisa beliin El sepeda. Sebaiknya El berdoa sama Allah, meminta biar Allah kasih sepeda ya. Ya sayang ya, sekarang anak mama sholat dulu ya. El minta sama Allah ya. Ya Allah El, kalau El sudah berdoa, El yang sabar ya, ntar juga dikasih sama Allah ya. Ya udah El yang sabar ya, sebaiknya El sana main cepetan. Ya udah ya Ma, El baik ya. Hati-hati ya sayang mainnya, jangan jauh-jauh ya. Kira-kira Ibu Neng ada di rumah nggak ya? Ah, masuk ah. Iya. Assalamualaikum. Bu. Bu Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Ada apa, Bu? Gini, Bu Neng. Ini saya kan mau sepeda, tapi ini bekas anak saya. Kira-kira El mau nggak ya? Tadinya saya mau dibuang. Sayang. Saya pikir-pikir buat adek El aja. Adek El kan nggak punya sepeda. Kira-kira mau nggak ya? Ya Allah. Terima kasih banyak Bu RT. Kebetulan El lagi pengen banget sepeda. Makasih banyak ya Bu. Ya udah, ini sepedanya. Saya pamit ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, ngasihnya yang bekas. Terima kasih banyak ya Bu. Bekas juga nggak apa-apa. Yang penting El punya sepeda. Semoga El suka dengan sepeda ini ya. Dan Assalamualaikum. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya El punya sepeda. Elmira. Mana tuh anak ya? El, sini nak. Apa mama? Ini sayang, El punya sepeda. Tuh kan, apa kata mama bilang? Kalau El minta sungguh-sungguh sama Allah, pasti Allah akan memberikannya. Ya, alhamdulillah. Iya, El punya sepeda.